mau dirakit. Ayo, langsung saja teman-teman, kita mulai. Kita rakit aja langsung. Nah, kita rakit rodanya dulu ya teman-teman. Nah, kita pasang semuanya teman-teman, empat panjang rodanya. Kita mulai dari satu yang belah kanan, baru depannya, roda kedua, lanjut roda ketiga, lanjut lagi roda ke empat teman-teman. Jangan lupa teman-teman yang kencang muter pautnya ya, lepas ya. Wah, jadi teman-teman. Kita lanjut ke bagian kepalanya teman-teman. Kepala itu seperti biasa itu kursinya dulu teman-teman. Pasing. Oh iya sih teman-teman, pas. Baru dipasang kepalanya teman-teman. Wah, pas banget nih. Kita kunci dulu depannya. Ya, kursinya nggak jalan-jalan. Baru deh dari belakang, dari bawah teman-teman kuncinya. Nah, pasang, baru kemudian diputar. Jadi dari kepalanya. Keren. Habis itu kita lanjut. Oh ya teman-teman, dipasang dulu nih atapnya nih. Baut juga. Tutup teman-teman. Kemudian, wah ini teman-teman nih, baknya nih. Wah, bisa buka tutup juga teman-teman. Keren. Coba kita pasang dulu dudukannya. Oh ini teman-teman. Wah ini. Baut dulu teman-teman nih, dari bawah juga nih. Nih lubangnya tuh kelihatan tuh, baru kita baut. Pasang sini, kemudian di putar teman-teman. Agak kencang ya teman-teman, biar nggak koyang-koyang mobilnya. Keren jadi truknya. Wah, kita cek dulu. Wah kita ini belum teman-teman. Baknya dump truck, namanya dump truck ya teman-teman ya. Wah ini mobil tanah kayaknya teman-teman nih, yang biasa lewat di jalan. Sana turun. Oh kita bawa dulu teman-teman, biar nggak lepas nih kalau jalan nih, kalau nggak dibawa nih lepas ya. Udah baut. Kencang. Bisa naik turun teman-teman. Wih keren. Bisa buka tutup juga teman-teman. Wah bisa sampai atas. Keren. Mantul sekali teman-teman. Ini truk yang suka bawa tanah kan teman-teman nih. Kalau ada proyek-proyek, bangun jalan tol, bangun rumah, pakainya ini teman-teman nih. Mobil tanah, truk tanah. Keren banget teman-teman. Bisa buka tutup atapnya, baknya bisa naik turun. Keren banget ya teman-teman. Ini juga teman-teman, kalau tanahnya dikeluarin ini begini teman-teman, jadi keluar dari sini nih. Wah keren, canggih. Udah ya teman-teman ya, semoga teman-teman bisa
lakukan sendiri di rumah ya teman-teman ya.